Hai teman-teman, kali ini saya masak semur bali ati kambing yang tentu saja nikmat sekali ya teman-teman. Jadi tidak hanya disate saja ati, tapi bisa juga dimasak semur seperti ini. Penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara saya membuatnya? Simak terus sampai selesai video ini ya teman-teman. Teman-teman, ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya semuanya. Ini ada hati kambing yang sudah saya rebus setengah matang dan sudah saya potong-potong seperti ini. Kemudian bumbunya antara lain, ini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ini kunyit, lengkuas, jahe, kemiri, dan ini ada daun jeruk, daun serai, daun salamnya habis ya kebetulan. Kemudian ini ada lombok kering, tapi teman-teman boleh memakai lombok yang masih segar ya, enggak apa-apa, karena saya di dapur punya persediaan banyak lombok kering, jadi saya pakai lombok kering. Kemudian ini ada daun bawang, merica bubuk, dan kecap. Kita haluskan bumbu-bumbunya semuanya ya. Ini sudah halus bumbunya, kita tumis dulu bumbunya. Setelah airnya habis, kita tuangkan minyaknya untuk menumis. Kita tumis sampai bumbunya tanak ya teman-teman, sampai harum baunya, tidak ada rasa mentah, bumbu yang mentah ya, harum. Kemudian masukkan apinya, kita aduk sampai menyatu dengan bumbunya ya teman-teman, sampai meresap. Tambahi air, masukkan bumbu-bumbunya, gula, ini penyedap rasa, garam, kemudian merica. Kita aduk, masukkan juga aromatiknya, kita aduk, tambah airnya ya, nanti biarkan sampai airnya agak menyusut ya teman-teman dan meresap bumbunya ke dalam hati. Tunggu sampai mendidih dan harum. Setelah airnya mendidih dan sudah agak meresap ya, kita masukkan kecap. Tergantung selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka manis, boleh kecapnya agak banyak. Setelah bumbunya meresap, kita masukkan daun bawangnya. Kemudian lombok kecil, ini opsional ya teman-teman, kalau enggak mau pedes enggak usah pakai lombok kecil. Kita icipi rasa dulu. Udah enak ya teman-teman,
meresap, airnya sudah menyusut ya teman-teman, artinya sudah masak siap untuk disajikan. Ini enak sekali ya teman-teman, jadi tidak hanya disate tapi juga bisa dimasak semur seperti ini. Coba di rumah ya teman-teman. Oke, kita matikan kompornya.